Daily KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentu anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Masih lagi bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kepada anda semua apa khabar? Kita tahu kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan dan menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada calon-calon SPM, di sini ada sedikit info kepada anda yang di mana esok kertas yang diambil pada jam 2 petang akan dilewat selama 15 minit, iaitu pada jam 2.15 minit petang bagi memberi laluan kepada calon-calon SPM untuk mengerjakan solat Zuhur yang mana seperti mana kita dah tahu. Solat Zuhur masuk pada jam 1.29 minit tengah hari. Ingat, besok lambat 15 minit. Okey, saya pasti untuk kali ini, untuk subjek ini, kita akan nak tahu macam mana pendidikan syariah Islamiah. Macam mana nak dapat A+? Tapi nak tahu juga siapakah cikgunya? Kalau nak tahu, jom kita tengok. Mudahnya PSI. Maksudnya Pendidikan Syariah Islamiah. Ini dia. Kita bersama dengan guru kita, Ustaz Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, syukur. Handsome aku malam ini. Syukur saya sebab dapat aura daripada ustaz tadi tu. Ustaz Abi tadi tu. Ini saya ada kepada Ustaz Nordin lah kan. Saya pasti subjek ini merupakan subjek elektif, iaitu pendidikan syariah Islamiah. Dan mungkin ada yang mengatakan subjek ini agak sukar sedikit daripada pendidikan Islam. Betul ke tak betul sebenarnya Ustaz? Tak betul fakta tu sebenarnya. Okay. Sebenarnya pendidikan syariah Islamiah ni adalah satu subjek yang mudah untuk kita kuasai. Baik. Dan mudah untuk kita skor. Sebab apa nanti kita akan ceritakan. Semuanya sekejap lagi lah. Yang mana Ustaz Nordin ini mempunyai pengalaman sebanyak berapa tahun tadi? 13 tahun je. 13 tahun je. InsyaAllah tahun depan 14 tahun. Okey, itu pandangan daripada Ustaz Nordin kita mengenai PSI ini. Kita nak tahu jugalah kan apa kata calon-calon SPM mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Kaisyah binti Muhammad Azmin. Saya merupakan calon SPM 2021. Dan pandangan saya tentang subjek syariah Islamiah ialah subjek ini sangat senang untuk sekolah. Dan asalkan kena baca buku dan buat banyak latihan. Dan cara untuk ingat subjek PSI ialah dengan membuat nota, khususnya jadual lah. Bila ada subjek-subjek yang berbeza, tetapi pelajar anggap subjek itu sama. Lepas itu, cara untuk skor A ialah buat banyak latihan dan bincangan dengan ustaz-ustazah. Dan kena hafal dari khususnya tu soalan kibat. Akhir sekali saya mendoakan semua calon-calon SPM 2020 mendapat keputusan A+, khususnya subjek syariah Islamiah. Saya Muhammad Fahri dan Bukhari daripada MRSM Gemencih ingin mengucapkan selamat marjaya kepada semua calon-calon SPM di rumah masing-masing. Bagi saya, subjek PSI adalah subjek yang mudah dikuasai, tapi pelajar perlulah menguasai aspek-aspek yang perlukan ingatan dan juga aspek-aspek teknik menjawab soalan. Bagi aspek mengingati isi-isi syariah Islamiah, saya akan menggunakan kaedah akronim. Dan tip saya untuk saat akhir-akhir ini adalah kita mestilah sering bertanya kepada guru dan juga sering mengulang kaji soalan-soalan tahun-tahun lepas. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat berjaya kepada calon-calon SPM dan saya mendoakan agar semua calon-calon SPM di rumah dapat menjawab soalan dengan tenang dan dapat mengulang kaji pelajaran dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Syam bin Azhar, pelajar SPM, calon SPM 2020. Baiklah, pandangan saya untuk subjek PSI ialah
Subjek PSI merupakan satu subjek yang agak sukar. Namun, kita perlu menguasai beberapa kemahiran agar kita berjaya mendapat A+ dalam subjek ini. Baiklah, pada saat-saat akhir ini, saya akan menggunakan teknik flashcard untuk mengingati fakta-fakta yang terdapat di dalam buku teks dan juga buku rujukan. Dan pelajar-pelajar juga harus menguasai kesemua kemahiran untuk soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan seperti soalan asbabun nuzul, istinbat hukum, soalan kibat dan soalan hukum beserta alasan. Jadi, ucapan saya untuk semua pelajar di luar sana, selamat maju jaya dan buat yang terbaik untuk SPM 2020 dan saya doakan agar semua pelajar mendapat A+ dalam subjek PSI dan juga subjek-subjek lain. Terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia pandangan bagi calon-calon SPM 2020 di MRSM Gemencih Negeri Sembilan yang mana tempat Ustaz Nurin mengajar lah kan? Ya, betul. Itu dia. Ada yang kata susah, ada yang kata kalau kita baca, kalau kita betul-betul ulang kaji, insyaAllah kan? Mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, Ustaz dah bersedia Ustaz? InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi macam biasa Ustaz, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jaga mana selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. KPM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Didik TV KPM. Ya, masa kami menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Ustaz Nurdin yang akan mengajar anda semua bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Baik Ustaz, saya pasti Ustaz kan ramai calon-calon SPM ini menantikan siapa pula sekolah pilihan hari ini? Jadi kita nak beritahu kepada anda semua, inilah dia sekolah pilihan hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh on mic lah. Kesian saya cakap seorang-seorang. Rauda, awak kat mana tu? Di awang-awangan ke? Ada awan kat belakang. Nasha pula. Wah, dah malam dah belakang awak. Wah, yang lain semua terang lagi. Saya dah pergi ke New York.
Oh, pergi ke New York. Dia itu cerita dia, insya-Allah. Okey, ustaz mungkin boleh perkenalkan siapa kita punya calon-calon ni, SPM kita ni ustaz. Okey, yang pertama sekali Fahmi. Tadi kita tengok dia punya kembar Fahri, yang ni Fahmi. Memang kembar betul dia apa? Kembar betul, satu sekolah. Okey. Kemudian Raudah. Okey, ni pelajar yang rajin bertanyalah dalam kelas. Okey, Raudah. Siap awak jap lagi. Rajin bertanya ya. Okey, Nabiha. Okey, Nabiha dia adalah Bilupi lah. Bilupi ni di badan perwakilan pelajar lah. Baik. Di sekolah. Okey, Nashra, pelajar yang cerdik lah ni. Kan, di kelas. Yang kat New York ni, kat New York. New York, sebab tu sampai New York. Feeling kat New York ya. Okey, ni Nazif. Oi, kat pantai pula. Ni Nazif ni biasa dapat. InsyaAllah A lah. Dalam biasa air. Dan yang ini? Hanif pun sama. Dia adalah badan wakil pelajar. Dan Bendahari, Kohormat. Bendahari. Ini semua daripada MRSM. Gemencing. Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. Sampai hati Irfan tak bawa. Siapa Hanif pergi pantai? Sorang-sorang dekat bilik Hanif. Okey, baik. Semua dah bersedia ke untuk kita tahu macam mana kita nak menjawab kertas PSI ini? Dah. Sudah. Nashra seorang je jawab. Terima kasih Nashra. Dia saya bawa pergi New York. Okey ustaz, sebelum kita mulakan kita punya sesi pembelajaran, seperti biasa kita masih belum menang lagi kan. Kita di sini juga mematuhi segala SOP dan juga protokol kesihatan seperti memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan sentiasa basuh tangan menggunakan hand sanitizer. Ustaz, silakan. Sikit ustaz. Okay, tadi saya dah kena marah dengan Ustaz Amri. Banyak sangat awak letak ni. Okey, baik. Kita juga ustaz kat sini. Saya. Okey dah. Dulu kita pakai pula. Okey ustaz, kita boleh buka kita punya pelitup muka ini. Okay, supaya senang sikit ustaz nak mengajar nanti kan. Baik, tanpa buang masa lagi, mari kita mulakan kelas kita bagi macam mana nak menjawab subjek PSI ini. Dipersilakan ustaz. Okey, terima kasih kepada host kita Akmal. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Okey, pada kali ini saya akan berkongsi dengan anak-anak semua bagaimana cara kita untuk membuat pecutan untuk pendidikan syariah Islamiah. Dan kita tahu bahawa inilah tahun yang terakhir untuk kita menggunakan format KBSM, dan tahun bagi calon SPM 2021 akan menggunakan format KSSM. Okey, jadi saya yakin untuk SPM tahun 2020 ini semua pelajar-pelajar akan buat yang terbaik. Sebab apa, ni adalah format yang terakhir yang kita akan jawab. Okey. Dan sebenarnya tahun ni kamu boleh mendapat putusan yang terbaik. Sebab apa? Tahun ni lah kita ada Didik TV. Kita ada online classroom. Sebelum ni 2019 SPM tidak jumpa pun kan, online classroom macam ni. Disebabkan COVID lah, pandemik ni lah kita boleh belajar melalui online. Okey dah. Okey, seterusnya. Okey, semua dah bersedia dah untuk menjawab perperiksaan SPM bagi syariah? Dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, tunjukkan. Tunjuk thumbs up. Tapi saya tahu lah ustaz, sempat ke tak Nashra nak balik tu ke Malaysia? Dia dari New York kan? Sempat ke tak sempat? Dia guna ilmu-ilmu lain tu balik sini. Itulah kena kuarantin lagi kan? Itulah. Okey, kita ada hanya 3 hari sahaja lagi. Betul. Dan masa yang akan diberikan kepada kita ialah 3 Mac. Okey. Saya akan kongsikan di sini 3 fasa lah untuk pecutan SPM 2020 ni. Yang pertama sekali ialah sebelum peperiksaan. Apa yang kita kena buat untuk hanya ada 3 hari lagi. Nashra nak buat apa Nashra? 3 hari lagi ada ni. Saya nak baca buku lah ustaz. Apa lagi? Baca buku Okey, bagus baca buku. Tapi untuk 3 hari lagi sebenarnya kita bukannya masa untuk membaca buku teks kan, daripada awal hingga akhir. Tapi adalah kita membuat ulang kaji secara sepintas lalu. Okey. Semasa peperiksaan, apa yang kita kena buat ialah bagaimana kita nak memastikan kita menjawab soalan-soalan dalam dewan peperiksaan dengan betul dan juga tepat. Kita akan bincangkan sekejap lagi, dan juga selepas peperiksaan bagaimana kita telah kita berusaha, kita dah berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
kita pergi kepada fasa yang pertama. Sebelum peperiksaan, saya yakin semua pelajar-pelajar dia dah bersedia 2 tahun yang lepas, kan? Waktu itu ialah Januari 2019 dia naik ke tingkatan tingkatan 4. 2020 naik ke tingkatan 5. Maknanya persediaan ni bukan sekarang, tapi kita dah bersedia 2 tahun yang lepas. Betul tak? Ni Nazif. Betul eh? Betul, Ustaz. Ni pelajar Alpha Flat ni. Di MRSM dia gunakan sistem ni lah, PNG ya. Dia ada ni lah. Okey. Baik. Tips yang pertama, bagaimana untuk kita bersedia sebelum peperiksaan? Yang pertama sekali ialah kita bertenang, kan? Macam Muka Fahmi bertenang, ya, tengok relax je, kan? So apa? Tenang ni adalah merupakan satu sifat orang yang beriman. Dan kita tenang ni sebab apa? Kita yakin kita ada Allah SWT. Kita dah berdoa, kan? Kita dah berusaha. Betul. Okay, jadi kita bertenang. Tidak perlu untuk kita panik. Kalau kita panik sekalipun, kita ada satu zikir yang kita boleh amalkan, kan? Fahmi ni budak nasyid ni. Asasnya apa zikir dia, Fahmi? Cuba sikit, Fahmi. Zikir yang kita boleh gunakan untuk menjadi tenang. Zikir yang kita boleh gunakan untuk menjadi tenang, Zat. Ya, zikir apa tu? Kalau saya baca surah Al-Nasrah, Zat. Al-Nasrah. Bagus, ya, Fahmi. Ataupun kita boleh baca zikir la haula wala quwata illa billah. Okey, itu antara salah satulah zikir yang kita boleh gunakan untuk memastikanlah kita mendapat hati yang tenang untuk masuk ke dalam dewan peperiksaan. Yep. Okey. Yang kedua ialah tips untuk sebelum peperiksaan, kita rujuk soalan dan juga contoh jawapan yang lalu. Sebab apa? Soalan-soalan yang lepas ni sebenarnya dia membantu kita untuk kita menjawab soalan-soalan SPM 2020. Okey. Seterusnya, jangan lupa juga untuk kita melihat soalan-soalan percubaan daripada SPM dan juga soalan-soalan negeri. Sebab apa? Sebab soalan-soalan inilah yang akan membantu kita dalam dewan peperiksaan. Kemungkinan juga soalan itu mungkin berulang dan mungkin lebih kurang sama, kan? Okey, yang seterusnya, rujuk contoh jawapan yang terbaik. Saya yakin guru-guru di luar sana telah pun memberikan contoh-contoh jawapan yang terbaik bila berada dalam kelas, buat latih 2B. Di MRSM dia tak buat latih 2B, dia latih 2A. Latih? Latih untuk mendapat A. Oh, dia lain zikir, eh? Dia memang keterbezaan tu, kan? Okay. Dia ada ekstra sikit. Ekstra sikit. Okay. Jika ragu-ragu dengan jawapan, contoh kadang-kadang dia tengok soalan-soalan tu ada perbezaan pada jawapan, dia ragu-ragu. Sebenarnya kita boleh tengok buku teks, tapi secara sepintas lalulah. Baik. Sebab apa? Soalan-soalan yang diambil biasanya dia ambil daripada buku teks. Dan dia akan inilah apa pun, kadang-kadang kita merujuk kepada buku nota, tapi tidak boleh sepenuhnya kepada buku nota. Maknanya buku teks tu kita dah hadam dah, macam kita rebus dia dah hadam dalam perut. Macam makan pula, kan, buku teks tu. Okey. Yang ketiganya, kita mintalah doa restu daripada ibu bapa dan guru. Bukan nak kahwin je minta restu ni. Betul. Nak apa, SPM ni pun kita minta juga. Kena minta restu juga. Bukan minta izin lah. Siapa yang belum minta lagi daripada kalangan 6 orang ni, Ustaz? Saya rasa macam Nashra sebab dia jauh, kan? Itulah, dia tak balik lagi, kan? Tapi Raudah dia macam tinggi sangat kat awal. Raudah, turun sikit, Raudah. Awak tinggi sangat tu. Turun sikit. Dia turun pula. Okey. Doa restu daripada ibu bapa ni sebenarnya doa daripada ibu bapa lah sebenarnya yang tiada hijab untuk mendoakan anak-anak dia. Ibu bapa yang berada di luar sana, doakanlah anak-anak waktu yang terbaik, waktu sepertiga malam. Boleh gunakan waktu tu untuk memohon kepada Allah SWT. Kalau tak dapat waktu sepertiga malam pun, boleh gunakan apa-apa waktu yang kita rasa sesuai untuk kita mendoakan anak-anak kita. Daripada sudut pelajar, memanglah sudah tentulah mak ayah kamu akan mendoakan kamu. Tapi dari sudut adab je, kita minta lah, mak doakan Nashrah, mak, kan? Nashrah nak
nak exam ni mak kan. Ha, takut ni. Ha, tak takutlah. Nasrullah tak takut sebab dia dah sampai New York kan. Okey. Orang lain pun tengah SPM dia sampai New York lah kan. Itulah. Okey. Dan pastikan juga mintalah restu daripada guru-guru. Yeah. Dan kita yakin guru-guru mesti akan memberikan restu, mendoakan kepada anak-anak muridnya untuk dia berjaya. Mungkin pada sekarang ni norma baru, bukan norma kan, marah pun norma kan. Betul. Norma baru, new norm. New norm. Mungkin ada pelajar-pelajar yang dia buat video kan, sebelum exam tu dia buat video, dia berikan kepada guru dia kan. Inilah apa, macam mana kita nak menghargai guru kita kan. Boleh buat voice note dan sebagainya lah. Yeah. Untuk minta restu. Restu. Okey. Yang keempat ialah solat sunat taubat. Ini persediaan sebelum perpisahan. Hanif selalu buat kan solat sunat taubat kan, Hanif? Okey, Hanif bagus ni. Dia senyum apa? Je. Macam tak buat je. Okay. Semua buat ni, tengok muka semua sinar-sinar muka ni kan. Ustaz, kalau Raudah tu sah-sah dia buat, Ustaz, sampai ke atas lah. Dia sama level lah dengan malaikat. Itu kalau dia ke belakang sikit tu dah nampak awal je. Dia pun dah tak nampak dah. Okay, ya. Sebab kita kena solat sunat taubat, antaranya ialah kadang-kadang kita hafal lupa. Kan, baca-baca tak ingat. Kan, kadang-kadang kita takut dosa kita dengan Allah tak ampunkan lagi. Macam inilah kita sebagai hamba, kita mohonlah taubat kepada Allah. Dan solat hajat, saya yakin solat hajat tahun ni dibuat berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni kan. Buat pada tarikh yang sama, masa yang sama, tapi di rumah masing-masing. Dan live di kalau ada sebagainya sekolah, live lah di sekolah. Dan solat sunat duha. Ini amalan-amalan yang sepatutnya pelajar-pelajar buatlah. Solat sunat duha ni pentingnya, dia bukan bagi rezeki je, bukan duit kita nampak kan. Tapi kita ada 3 hari saja lagi ni, boleh menjadikan solat duha ni memberikan masa kita yang lapang untuk kita membaca ataupun mengulang kaji. Kadang-kadang kita ada 3 hari tapi tak banyak benda yang kita boleh buat kan. Tapi ada sebagai orang kan, dia ada 3 hari tapi banyak topik dia boleh kuasai. Itu adalah masa. Sebab masa ni adalah makhluk Allah. Allah boleh menyempitkan masa tu kepada seseorang dan Allah boleh melapangkan masa tu kepada seseorang. Kadang-kadang kita buat kerja kan, baru buat kerja sikit dah habis dah masa kan. Ada sebahagian kita buat, alhamdulillah kan, banyak benda kita boleh buat hari ni. Okey, itu apa hikmah lah solat sunat duha. Okey, selesai kita persiapan tadi. Sebelum peperiksaan, kita akan pergi masuk pula ke bahagian fasa semasa peperiksaan. Okey, apa yang kita kena buat semasa peperiksaan ialah kita tahu bahawa masa yang diberikan hanya 1 jam 15 minit untuk kertas 1, 2 jam setengah untuk kertas 2. Maka gunakanlah masa ini sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kita tidak membazirkan masa. Mungkin kadang-kadang ada sebahagian pelajar yang dia tidur dalam dewan peperiksaan. Okey, elakkanlah kan. Tengok muka-muka ni semua cukup-cukup tidur ni semuanya. Lebih tidur ke cukup tidur? Kan? Cukup tidur. InsyaAllah. Okey. Kita pergi kepada tips dan juga teknik menjawab kertas 1. Okey. Dah bersedia semua? Okey. Dia jawapan semua dah. Semua dah hafal lah jawapan ni. Dah bersedia, Ustaz. Okey, Nasrullah tak sabar-sabar nak jawab. Okey. Kertas 1 ni dia akan menjawab pada petang lah. Tadi Saudara Akmal cakap bermula 2 suku. Jangan ada masalah untuk kita berehat dan sebagainya. Dan ada 40 soalan dan pastikan jawab dengan tepat. Tadi hitamkan kan, hitamkan borang OMR kan, bukannya bulatkan borang OMR. Kalau borang OMR tu dibulatkan, maka tiadalah markah. Okey, tips yang pertama untuk kita punya kertas 1, saya mencadangkan untuk kita menjawab satu soalan bagi tempoh 1 minit. Okey, sebab kita ada 75 minit. 75 minit bersamaan dengan 1 jam suku. Jadi jika kita menjawab 40 soalan, kita ada masa 40 minit. 40 minit inilah kita gunakan. Kemudiannya berbaki 35 minit. 35 minit ni nak buat apa?
kan, termenung ke? Tak termenung. Kan kita gunakan masa 30 minit ni untuk menyemak balik. Semak balik, kan? Apa yang dah kita jawab tadi, pastikan dia betul-betul tepat. Okey. Kita pergi kepada soalan SPM 2019. Okey. Siapa Nabihah boleh bacakan, Nabihah? Apakah stimulus pada soalan objektif ni? Yang berada di makmal komputer katanya. Ya saya. Oh betul. Boleh. Okey, silakan. Okey. Stimulus dia terlalu tua, mempunyai keupayaan kewangan yang cukup. Okey, Nasrah. Apa Nasrah pula? Nabihah, apa beza terlalu tua dengan tua? Kita kena analisis tua soalan ni. Tua ni umur dia lebih kurang Umur ustaz. Subhanallah. Dia baru je. Oh, lu awak lupa ke tadi minta restu dekat guru? Bukan ustaz, Akmal. Saya tua tapi okey. Okey, okey, August, okey. Terlalu tua macam atuk nenek kot. Atuk 80 tahun ke atas, 70 tahun ke atas macam itulah. Ustaz katanya. Okey, yang kedua, stimulus dia? Ya, mempunyai kewangan kukuh. Okey, kewangan kukuh ni kita boleh tafsirkan sebagai apa, Nabihah? Berkemampuan lah. Kaya lah, okey. Kaya. Macam Akmal. Alhamdulillah. Dia tak sabar-sabar sebenarnya nak jumpa Abang Akmal. Nabihah, nanti saya transfer Nanti saya transfer duit kat awak. Ya, seterusnya, tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin. Okey, tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin. Soalan dia, apakah hukum berkahwin merujuk kepada penyataan di atas? Okey. Kita analisis dulu satu-satu jawapan. Okey, sunat. Apakah, bila masakah seorang tu sunat untuk berkahwin? Adakah jawapan dia sunat? Tak. Sebab sunat, orang yang sunat berkahwin adalah orang yang ada keinginan dan dia berkemampuan untuk berkahwin. Maksudnya dia ada kewangan yang cukup dari segi zahir dan batin. Bagus. Itu sunat. Okey, itu sunat untuk berkahwin. Jadinya tak termasuklah tu sebab dia tidak mempunyai keinginan. Okey, yang kedua? Yang kedua, harus. Ni dia seimbang. Dia mampu beri nafkah zahir dan batin. Dia pun mampu menahan diri daripada melakukan zina. Okey. Dia mampu menahan diri dia daripada melakukan zina, betul? Okey. Itu untuk haruslah. Maknanya sekarang ni dia perasaan seimbang kat sini. Dia kata tidak mempunyai keinginan. Maka dia adalah salah. Salah. Okey. C, makruh. Jawapan dia C. Okey, jawapan dia C. Sebab apa C? Sebab C ni, dia terlalu tua. Dia punya kewangan kukuh. Sebenarnya yang ni tidak memberikan ni lah. Ni pengganggu sebenarnya. Okey? Dia adalah ini dan juga ini yang menjadikan dia makro. Okey. Maka jawapan dia adalah C. C. Tapi kalau kita dah dapat jawapan, kita masih lagi kena baca juga soalan jawapan yang seterusnya. Kan, iaitu haram. Okey, bila masa pula perkahwinan tu menjadi haram? Perkahwinan tu jadi haram bila dia tak ada kemampuan dan dia juga ada niat untuk menzalimi pasangan dia. Okey, jika dia berkahwin, dia akan menzalimi pasangan dia. Maka ketika itu, haramlah dia berkahwin. Okey, bagus Nabihah. A+. Amin. Okay, beri tepukan kepada Nabihah. Terbaik Nabihah. Tapi sampai hati awak cakap ustaz terlalu tua, ya? Akmal pun terasa sebenarnya. Saya tak terasa, ustaz. Saya okey. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada tips yang kedua. Yang ini memilih jawapan yang paling tepat. Kan? Okey. Dia ada satu lagi, memilih teman, kan? Dia ada lagu teman. Kan? Memilih teman yang paling tepat? Pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati. Ustaz main TikTok mencari. Itu nak pilih teman. Pilih teman. Akmal dah tak pilih teman. Saya, Alhamdulillah. Dah ada teman dah, ya?
Betul Ustaz. Minta maaf ya Nabiha. Minta maaf Nabiha. Tiba-tiba kan. Okay, sebab apa? Kadang-kadang pada soalan ada wujudnya jawapan pengganggu. Okay, maka kenalah pelajar mencari jawapan yang paling tepat supaya kita dapat jawapan yang betul-betul yang dikendaki oleh soalan. Iya. Okey, macam mana kita nak memanahlah kan? Pelajar-pelajar ni dia ada program memanah kan? Kita nak target tu mestilah target di tengah-tengah kan? Supaya dapat markah yang terbaik. Okey, Nik Nazih okey eh? Okey. Okey, baik. Bagus. Rauda okey, Rauda. Macam mengantuk ya Rauda. Macam mengantuk ya. Okey, Rauda. Okey. Kita jawab soalan SPM 2016. Okey, Rodah boleh tolong jawab. Turun sikit. Turun daripada awan tu. Turun daripada awan sekejap. Okey, silakan. Okey, bacakan. Baca soalan ni, Pak. Betul. Okey, baca soalan. Baca soalan. Amalan sunat di bulan Ramadan ialah satu, berbuka dengan sama. Okey. Betul tak Rada berbuka dengan tamar? Betul, Ustaz. No. Betul lah. Kita katakan betul lah. Okey. Kemudian yang kedua? Barang siapa tu? Menjegerakan bersahur. Okey, betul tak menjegerakan bersahur? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sahur kita kena melambatkan. Sebab kita melambat. Sahur melambatkan. Yang kita kena segerakan ialah? Berbuka puasa. Berbuka pandai. Boleh ambil subjek PSI lah lepas ni. Saya Rabu ni Ustaz, saya ambil. Rabu ni ya? Saya duduk sebelah Raudah. Calon-calon kelas ni insyaAllah. Okey. Okey. Yang ketiga, Raudah. Yang ketiga, membanyakkan bersedekah. Okey. Okay. Sebab apa yang kita kena banyakkan bersedekah, Raudah, pada bulan Ramadan? Sebab dalam Ramadan pahala dilipat gandakan. Okey, sedekah RM1 dapat pahala RM1,000. Okey. Okey, yang keempat? Yang keempat, membanyakkan membaca Al-Quran. Okey, betul ke amalan sunat di bulan Ramadan membaca Al-Quran? Betul. Sebab apa kena baca Al-Quran? Betul. Disunatkan. Sebab nak masuk syurga. Betul. Okey, kebiasaannya orang bulan Ramadan akan bertadarus kan, untuk khatam kan, satu juz apa satu kali khatam, dua kali khatam dan sebagainya. Okey, maknanya yang keempat ni betul tak? Betul tak? Betul. Okey, betul. Jadinya kita tengok tadi jawapan dua salah. Maknanya A dan B confirm lah bukan jawapan dia. Sekarang ni kita nak isu dia nak memilih jawapan yang paling tepat. Jadi macam mana, Raudah? Saya rasa 3 dan 4. Jawapan rasa-rasa kita tak terima. Kita kena yakin jawab. Okey. Kita tengok balik Raudah Okay, 3 dan 4. Satu ni berbuka dengan tamar. Dia sebenarnya statement ni tidak berapa tepatlah Sebetulnya ialah menyegerakan berbuka dan dimulakan dengan makan tamar. Okey jadi automatik satu ni adalah tidak tepat dan jawapannya adalah C dan okey, B. Okey, dapatlah 1.25%. Sebab apa? Soalan bagi kita satu dia mewakili 50/50. Bagi kertas dua dia akan tambah lagi 50/50 dan akan menjadikan dia 100/100. Maknanya besar sebenarnya untuk satu soalan ni dia membawa markah 1.25%. Okey. Seterusnya, tips yang ketiga ialah menjawab soalan yang mudah dahulu. Kita jawab soalan yang mudah dulu sebab apa? Sebab kita tak nak emosi kita terganggu. Sebab kadang-kadang kita bila kita susah, lama macam mana ni tak bolehlah skor A kan? Tak apa. Lepaskan dulu soalan tersebut dan kita pergi kepada soalan yang lain. Sebab pelajar kena, calon-calon SPM kena tahu bahawa ada aras-aras soalan. Apa dia aras soalan? Lima soalan yang rendah. Lima aras rendah, tiga aras sederhana dan dua aras tinggi. Jadi untuk mendapatkan 80%, kan, lima dan tiga ni amat mudah sebenarnya untuk dapat A sebenarnya. Cuma jangan cuai. Jawab tu jangan cuai. Okey. Kita pergi kepada contoh soalan SPM 2019. Okey. Okey, soalan ni saya minta Nik Nazih boleh? Nik Nazih bacakan soalan. Boleh, Ustaz. Okey. Soalan dia
Ahmad menyerahkan seutas jam tangan kepada Ali untuk mendapatkan hutang sebanyak RM200. Ah, ni jam mahal lah ni. Ahmad punya jam mahal. Macam jam Akmal lah mahal kan. Oi, dia boleh gadai jam mahal ni. Dia boleh gadai. Kalau beli kemasan malam, tak boleh lah. Ini Raudah bagi tadi jam. Oh, Raudah bagi jam. Okey. Okey, Nik. Okey. Soalan dia. Apakah bentuk muamalat yang sesuai berdasarkan pernyataan di atas? Okey. Kalau rasa susah ke senang soalan ni? Nik Nazif. Susah juga Ustaz. Susah juga kan? Kalau susah, kita buat apa? Tinggalkan. Okay, tinggalkan. Tapi bukan tinggal untuk selama-lamanya. Yeah. Tinggalkan sementara. Okey, kalau kita boleh jawab, kan? Kita jawab. Mm-hmm. Kan? Contohnya, okey, Ar-Rahnu. Apakah maksud Ar-Rahnu ni? Okey, Ar-Rahnu ni macam kita menggadaikan sesuatu barangan bagi mendapatkan hutang. Dan sekiranya hutang tersebut tak dapat dibayar, kita bayar hutang itu gunakan barang yang kita gadaikan. Okey. Baik. Jawapan dia memang jawapan pelajar A+. Okey. Maka automatiklah dia mendapatkan hutang ni dia adalah dalam proses gadaian. Okey, betul lah gadaian. Maknanya Ar-Rahnu. Okey, kita lihat pula. Walaupun kita dah dapat jawapan, kita kena tengok juga jawapan-jawapan yang bawah dia. Kita tengok. Al-Wadi'ah. Apa maksud Al-Wadi'ah? Wadi'ah tu maksudnya macam kita menyerahkan sesuatu yang kita miliki dekat orang lain untuk dijaga sebagai amanah. Contoh macam bagi duit kat bank, simpan kat bank. Okey, di bank. Okey, takaful pula? Takaful ni bahasa mudah dia insurans lah. Macam satu kontrak untuk seseorang bantu kalau seseorang tu ada kesusahan. Okey, takaful dengan insurans dia berlainan. Okey, takaful ialah bagaimana seorang pencarum tu bila berlaku musibah, maka pencarum yang lain kena bantu. Maknanya bantu membantulah takaful. Okey. Mudharabah? Mudharabah ni penyerahan modal daripada satu pihak ke pihak yang lain untuk digunakan untuk perniagaan dan perkongsian keuntungan. Okey. Maknanya kita bila kita tak ada kemampuan untuk berniaga, kita serahkan duit kita kepada orang lain untuk berniaga, dipanggil sebagai mudharabah. Jangan pula angkat tangan nanti kat pemeriksa pengawas perusahaan kan. Ni soalan ni macam tak betul je kan. Tak ada. Soalan insya-Allah semua adalah betul. Cuma jawapan kita ajalah sama ada betul atau salah. Okey, terima kasih ni Nazif. Okey. Seterusnya, okey, kita dah selesai kertas satu. Kita pergi kepada tips dan juga teknik menjawab kertas dua. Okay. Kertas dua ni kita akan jawab waktu pagi, pukul 8. Pagi-pagilah, tak ada masalah. Okey. Dan kertas dua ni kita ada 6 soalan dan kita kena jawab berapa soalan? Hanif? Kertas dua? Ada total ada 6. Okey, soalan ada 6, kita kena jawab? Jawab 5. 5, okey. Dan kita kena pastikanlah kita jawab tu betul-betul yang kita yakin. Ya. Okey, dan jawab gunakan tulisan apa? Tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Bukan Jawa. Tulisan Jawi. Lain. Nanti West Mangan. West Mangan apa orang? Okey. Pertama sekali, okey, tips dia ialah kita hendaklah membaca soalan dengan teliti. Dengan teliti. Okay. Sebabnya kadang-kadang calon ni dia terlalu excited nak jawab, dia baca soalan atas je. Kan? Terus dia jawab. Ni senang ni, kacang ni kan. Jadinya dia akan menyebabkan calon-calon terlepas apakah sebenarnya kehendak soalan yang sebenarnya dibuat dalam soalan. Okey, yang pertama sekali kita nak memastikan bentuk soalan itu analitik ataupun holistik. Apa dia analitik holistik, kita akan tunjukkan contoh sebentar lagi. Dan kita nak pastikan kata tugas pada soalan. Jelaskan, huraikan. Kemudian bila jelaskan, walaupun jelaskan kita kata hanya memberikan, tapi kita kena rujuk juga markah. Kalau dia kata jelaskan 2 tapi markah 4, maka sebenarnya di situ ada isi huraian dan juga isi huraian. Okey. SPM 2017, kita ada contoh di hadapan, di skrin. Kenal pasti bentuk soalan analitik ataupun holistik. Okey, mudah saja nak tahu
soalan tersebut analitik ataupun holistik, kita ada angka di sini. Kalau dia minta jelaskan dua hujah anda, maknanya dua ni adalah dia dalam bentuk analitik. Bila analitik, kita jawab dalam bentuk point. Jangan kita jawab semua hukuman jenayah Islam telah ditetapkan adalah sesuai setiap keadaan, masa dan tempat kerana ia datang daripada melalui Allah. Seterusnya dia buat karangan pula ke situ. Dia bagi poin saja kan? Bagi poin sahaja. Cukup. Okey, boleh bacakan soalan. Siapa yang belum baca lagi? Fahmi. Fahmi tadi kan? Silakan Fahmi. Kalau tengok belakang tu, dia sama tu. Saya nampak dengan siapa tadi tu? Dia punya peta biru belakang tu. Silakan Fahmi. Okey. Jelaskan dua hujah untuk menolak pernyataan di atas. Pernyataan ini adalah hukuman jenayah Islam adalah hukuman yang lapuk dan ketinggalan zaman. Bacakan jawapan, Ustaz. Okey, maknanya dia nak suruh kamu calon untuk menolak pernyataan di atas. Okey, maknanya jawapan kita ialah jawapan menolak. Untuk membantah. Ada dua jawapan. Okey. Okey, saya nak bacakan jawapan tadi okey. Maknanya yang kedua ialah Allah lebih mengetahui apakah peraturan yang terbaik untuk hamba-Nya. Sebab apa? Hukuman jenayah Islam ni adalah bukan hukuman yang Allah telah berikan kepada kita. Macam kita beli kereta lah. Kereta kita kena masuk petrol. Kita masuk diesel kan. Apa akan jadi? Habis lah. Tak jalan lah kita-kita. Kan? Walaupun kat diesel tu dia tulis, feel the power. Kan? Tengok-tengok tak ada power lah kita-kita. Sebab apa? Sebab berlainan peraturan yang sepatutnya kereta tersebut gunakan. Okey, terima kasih Fahmi. Okey, soalan SPM 2017. Perhatikan kata tugas pada soalan. Okey, bagaimana kita lihat tadi, kan? Huraikan. Kemudian kita lihat markah. Okey, 6 markah. Okey, di sini ada stimulus, seorang jadi isteri, seorang jadi suami. Ini bukan suami betul ni. Suami untuk kita membaca stimulus sahaja. Iya. Siapa Ustaz? Boleh jadi? Okey, Nashrah. Sebab dia dah kat luar negara kan? Okey kan? Nashrah jadi isteri. Hanif jadi suami. Alhamdulillah. Okey, isteri nak cakap apa? Cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, Ustaz? Melayu lah, Melayu. Dalam SF. Abang baca apa tu? Okey. Mana suaminya? Suami? Mana suaminya? Ini tentang wakaf tunai. Wakaf tunai? Ya, ia dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Wang yang dikumpul ditukarkan kepada harta kekal. Keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Apa nak wakaf ke? Sudah. Apa nak buat potongan gaji? Okey. Ustaz, kesian Hani. Wah, Hani dia dah baca dengan feel. Nashan dia baca, dia baca tak ada feel langsung. Dia memang. Dia macam kosa dia. Pasangan dia macam itulah. Okey, sampai sini je kita punya dialog suami isteri tak perlu sambung lagi. Okey. Kalau kita lihat soalan pada stimulus ni, dia bukan baginya suka-suka, dia bagi sebenarnya pada stimulus ni dia ada jawapan. Kita boleh jadikan stimulus tu sebagai jawapan. Okey. Kita baca soalan. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan tentang kelebihan wakaf di Malaysia pada hari ini. Okey, kita wakaf di Malaysia. Jangan pula wakaf di Myanmar, wakaf di Indonesia. Tak ada, dia tak nak. Kita fokuskan kepada Malaysia. Okey, siapa nak jawab? Macam mana? Tadi kita dah tengok dah suami isteri dia, suami isteri tadi kan? Anak dia pula lah. Mungkin anak dia. Dah ada anak dah. Nabiha. Nabiha. Okey, Nabiha. Jawapan dia apa, Nabiha? Ya, saya. Jawapan dia. Kelebihan wakaf di Malaysia pada hari ini. Wakaf di Malaysia pada hari ini, pewakaf mendapat pahala yang berterusan walaupun mereka telah menggagunya. Okey, itu boleh. Amalan ini. Okey.
amalan ini sangat digalakkan di dalam Islam kerana termasuk di dalam kategori sedekah jariah. Sedekah jariah tu apa? Sedekah jariah ni sedekah yang pahalanya dia berpanjangan. Okey, bagus. Kita mati pun. Okay. Itu dia. Ha, Nabihah yang duduk sebelah dengan Nashrah tadi kan? Saya. Ya, oh betul. Oh, hebat. Dah ada jawapan situ? Ada lagi jawapan dia? Ada lagi. Yayasan Panjang tu. Malaysia telah menyediakan kemudahan umat Islam berwakaf dengan potongan gaji pekerja. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan manfaat orang ramai seperti sekolah. Kesimpulannya, umat Islam digalakkan berwakaf untuk menjaga masyarakat umat. Okey. Jawapan dia tadi kita dah tuliskan siap-siap. Ini adalah contoh skrip jawapan pelajar. Maknanya jika Nabihah jawab tadi, kan, dia bagus. Pelajar, jika nak jawab, sila berikan pendahuluan jawapan. Pendahuluan jawapan ni sebenarnya membantu pelajar untuk fokus untuk menjawab soalan. Kadang-kadang kalau pelajar tak letakkan pendahuluan ni, dia akan lost kadang-kadang. Dia jawab-jawab tu dia lost, tak tahu pergi mana. Okey, pewakaf mendapat pahala. Okey, betul tadi. Okey, setelah meninggal dunia dapat satu markah. Amalan ini sangat digalakkan dalam Islam kerana termasuk dalam kategori sedekah jariah dan juga yayasan wakaf. Nampak tak kat sini? Dia letakkan, dia mengambil daripada stimulus. Sebab itulah senangnya PSI kan, kita punya tagline tadi kan, mudahnya PSI, jawapan dah ada dekat buku soalan. Kan? Cuma kita kena keluarkan je lah. Okay, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan manfaat orang ramai seperti sekolah, hospital dan sebagainya. Okay? Dapat lagi markah di situ. Kesimpulannya, umat Islam digalakkan berwakaf untuk, ini adalah kesimpulan lengkap. Di sini markah di sini. Okey, perhatikan di sini, kita boleh gunakan kabus, kabus. Kabus ni apa? Kata hubunglah, kerana, bagi, untuk, seperti, kan, agar, untuk kita membezakan antara kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap. Baik. Okey. Boleh, Boleh sekarang semua? Ni? Boleh. Okey, Ustaz, katanya Raudah nak tukar wallpaper kat belakang, dah tak nak awan dah. Saya tak tahu dia nak tukar apa selepas ini. Kalau nak tahu apa wallpaper Raudah ni, nantikan selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipokloride atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flush tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Thank you.
Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Ustaz yang mengajar anda semua bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Baik, kalau anda dapat lihat kan, Raudah dah tukar dah wallpapernya dan juga wah, Nasrah pun ditukar juga, tak nak kalah di situ ya. Ini semangat yang kita nak. Okey Ustaz, jom kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Pun dah ada buku dah eh. Siapa Irfan? Dia tukar wallpaper juga. Okey, kita sambung. Okey, bagi teknik dan juga tips untuk menjawab bagi kertas 2. Yang penting kita ada perancangan untuk menjawab soalan. Bila kita gagal untuk merancang, maka kita merancang untuk gagal. Maka kita sebenarnya kita merancang untuk berjaya sebenarnya, kan? Okey. Langkah yang pertama, peruntukan maksimum 25 minit bagi satu soalan. Maknanya kita ada 5 soalan, satu soalan 25 minit, kita ada 125 minit. Okey, ada baki berapa minit? 25 minit. Kita nak buat apa? Sebelum jawab, kan? Fahmi kata baca doa dulu, kan? Dalam dewan peperiksaan baca doa dahulu. Kemudian barulah kita rangka jawapan terlebih dahulu. Sebab apa? Kadang-kadang calon ni dia masuk dalam dewan peperiksaan, dia banyak fakta-fakta yang ada dalam dia punya ingatan. Jika kita jumpa fakta-fakta yang berkenaan dengan soalan-soalan yang ada dalam buku buku soalan, maka kita boleh tulislah. Kemudian yang ketiga sekali, kita kena jawab 5 soalan yang kita yakin. Dia ada 6 soalan. Jawab 5 soalan yang kita yakin. Sebab apa kita tak nak membazir masa? Jawab lebih. Tapi jawapan kita tak berkualiti. Biar jawab 5, tapi jawapan tersebut adalah jawapan yang berbuah kualiti. Pastikan dapat 100/100, kan? Kacanglah, kan? Mudahnya PSI. Okey. Yang ketiga, okay, jika soalan kebat, holistik, jawab dalam bentuk perenggan. Kebat ni apa, Kemal? Kemahiran berfikir aras tinggi. Oh, bagus. Sebab dia dah jadi pengacara ni memang... Saya kan bekas pelajar MRSM tu, yang sama dengan diorang ni. Oh, sama kan? Saya sama. Abang senior lah ni. Saya super senior. Super senior. Okey, Kemal ni boleh masuk mengajar pula. InsyaAllah. Mengajar tukar wallpaper boleh, Ustaz? Tak apa, anak murid dah pandai tu. Itu lah. Okay. Macam kita nak Zifan pun kan? Soalan holistik dia akan boleh jawab dalam bentuk perenggan dan juga kotak. Terpulang kepada pelajar. Kita tak mengikat. Ada pelajar yang dia rasa, Ustaz, saya tak bolehlah kalau jawab dalam bentuk perenggan. Saya kena jawab dalam bentuk kotak. Okay, terpulang kepada pelajar untuk menjawab sama ada perenggan ataupun kotak. Bagaimana contohnya, kita akan lihat. Okey, contohnya, soalan SPM 2019. Okey, bagi soalan bentuk kebat ni, cara mudah untuk kita menjawab soalan ni, kita baca dulu soalan, kemudian kita barulah baca stimulus, kan? Okey. Siapa boleh bacakan? Nasrah. Okey, Nasrah. Okey. Bacakan soalan dahulu, baru bacakan stimulus. Silakan. Okay, oh, meriah dia punya background. Baru nak pergi makan. Baru pergi makan. Dah balik dah New York kan? Berdasarkan maklumat di atas, huraikan sumbangan yang boleh anda berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya. Okey, itu soalan dia, stimulus dia. Rayuan tabung rumah anak yatim. Tidur berhimpit dengan dua orang berkongsi satu katil sudah menjadi kebiasaan buat penghuni rumah kebajikan anak yatim dan miskin. Bukan tidak mahu menyediakan tempat yang lebih selesa. Namun dengan perbelanjaan mencincah RM25,000 sebulan, pihak pengurusan perlu menangguhkan seketika hajat berkenaan sementara waktu. Ketika ini, terdapat 33 orang anak yatim yang tinggal di situ. Terdiri daripada 18 lelaki dan 15 perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun. Sumber dan rumah suara daripada web di bawah. Okey, tak apa. Sumber tu tak perlu baca pun tak apa. Dia sebagai nota kaki sahaja. Okey, jawapan dia apa, Nasrah? Okey, Nasrah baca jawapan, saya akan tanda. Sumbangan yang boleh saya berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya ialah isi dia membantu mereka dengan berkongsi buku-buku rujukan. Huraian dia agar mereka dapat mengulang kaji pelajaran dengan lebih sempurna. Dalil dia, ini bertepatan dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Uraian lanjut dia, ayat ini merupakan galakan supaya kita saling bantu-membantu dalam perkara kebaikan. Okey, ingat Nasrah. Okey, Nasrah, maknanya bagus jawapan ni. Selepas daripada kita letakkan dalil, kita tidak meletakkan maksud dalil. Kita kena letakkan huraian kepada dalil. Kefahaman kamulah. Okey, bagus. Seterusnya. Kesimpulan dia. Oleh itu, amalan ini seharusnya menjadi budaya dalam kalangan pelajar di sekolah. Kesimpulan lengkap dia, agar kita sama-sama dapat mencapai kecemerlangan. Dapat 6 markah. Okey, bagus. Pelajar semalam ni 6 per 6 dapat markah. Okey, sempat buat pis tu. Okey. Okey, contoh jawapan realistik peringkat. Okey, kita lihat pula contoh satu lagi, iaitu contoh bagi soalan jawapan holistik dalam bentuk kotak. Jawapan yang sama, cuma dipindahkan ke dalam kotak. Tapi kena ingat, bila jawapan dalam kotak, pastikan setiap isi dan juga ada perkaitan dengan apa jawapan kita yang sebelum. Contohnya, tidak melupa letakkan agar, kan? Yang bawah ni pun samalah. Kita pastikan apa yang kita jawab bukannya jawapan yang kita ambil satu fakta yang lain ataupun menjadi isi yang lain, takut jadi dua isi. Okey, contoh sini letakkan agar, okey, jadi kesinambungan di antara jawapan yang sebelum dan juga jawapan yang selepasnya. Kena ingat, kalau kita jawab dalam kibat ni, apa huraian lengkap ni, kita kena tanya balik apa fakta yang sebelum dia, kan? Maknanya dia ada kaitan di antara satu sama lain. Okey, bagus . Okey. Nabihah nak pilih jawapan mana? Kotak ke perenggan? Nabihah? Saya pilih kotak. Kotak . Okey, bukan air kotak lah. Kotak tu lagi sistematik lah. Ya. Yeah, oh, okey. Okey, bagus. Saya lagi nampak apa yang kita nak letak jawapan. Okay. Baik. Okay, walaupun Ustaz pakai mata, tetap nampak juga . Okey. Maaf Ustaz. Tak. Okey, SPM 2016. Okey. Okey, bagi soalan SPM 2016 ni adalah contoh soalan kebat satu stimulus. Okey. Okey, satu stimulus walaupun satu stimulus tapi dia ada 4 markah. Okey. Bagi soalan ni kita baca berdasarkan penelitian anda, adakah tindakan Kasim wajar? Jelaskan hujah bagi jawapan anda Apa yang Kasim buat ni sebenarnya? Kan? Cuba bacakan Hanif. Adakah tindakan Kasim wajar tadi soalan dia? Apa sebenarnya stimulus yang diberikan? Okey, bismillah. Okay. Stimulus dia, Kasim seorang ahli perniagaan yang sangat sibuk dengan urusan perniagaan. Beliau sering berulang-alik keluar negara. Isterinya pula seorang pensyarah di sebuah universiti awam. Beliau mempunyai ibu bapa yang sudah terlalu tua dan uzur di kampung dan jarang-jarang pulang menziarahinya. Atas rasa bertanggungjawab dan prihatin dan setelah berbincang dengan kedua ibu bapanya, Qasim telah menempatkan mereka di sebuah pusat jagaan orang tua elit dengan bayaran sebanyak RM3,000 sebulan. Di sana disediakan penginapan, makanan, penjagaan kesihatan, aktiviti kerohanian dan lain-lain. Okey, bagus ni. Yang Ustaz gariskan tu adalah poin-poin penting yang boleh dijadikan sebagai jawapan. Okey, kita tengok. Okey, ni soalan dia. Okey, kalaulah Akmal jadi Kasim ataupun Akmal jadi calon lah kan. Okey. Nak menyokong soalan ni menjawab wajar ataupun tidak wajar ke atas tindakan Kasim tadi. Kasim yang meletakkan ibu dia di sebuah pusat jagaan orang tua elit. Kalau saya jadi Kasim? Tak, kalau jadi pelajar. Jadi pelajar? Kita kena analisis sama ada wajar ke tak wajar. Kalau macam Kasim tu Ustaz, saya akan minta saya punya personal assistant saya, Rauda. Oh, Rauda. Okey. Okay, jangan Rauda. Sejap sangat kat situ. Rauda nak jawab wajar ke tak wajar, Rauda? Wajar. Okey, wajar. Okey. Bagi soalan ni, kita boleh jawab wajar ataupun tidak wajar. Ibaratnya soalan kebat ni dia jawapan berapa tambah berapa dapat 10. Terpulang kepada pelajar. Pelajar nak jawab 5 jawab 5 tambah 5 10, 8 tambah 2 10. Maknanya tiada jawapan yang salah asalkan hujah itu diterima, boleh diterima. Okey. Okey, Raudah jawab apa tadi? Okey, apa jawapan Raudah? Just Raudah, wajar tadi kan? Wajar tadi Raudah.
Okey, kenapa wajar Rodah perbuatan Kasim? Tindakan Kasim adalah wajar kerana dia telah mendapat persetujuan dan berbincang dengan kedua ibu bapanya. Tambahan pula, pusat jagaan tersebut menyediakan kemudahan yang lebih sempurna seperti penjagaan kesihatan dan aktiviti kerohanian. Kesimpulannya, tindakan Kasim tidak bertentangan dengan syarak. Okey, Ustaz dah tuliskanlah jawapan Rodah. Dia tulis, Ustaz tulislah. Okey. Okey, nampak tak? Okey, satu lagi Ustaz nak mention di sini, tindakan Kasim. Maknanya boleh je pelajar jawab terus, wajar. Kan? Tapi secara kita menjawab, pastikan kita ada pendahuluan jawapan. Tindakan Kasim adalah wajar. Kan tiba-tiba kita jawab wajar. Apa benda yang wajar ni kan? Okey. Kemudian kita letakkan huraian kerana dia telah mendapat persetujuan. Huraian lengkap, kita huraikan ni adalah kita ambil daripada stimulus. Maknanya saya kata kat sini, jawapan kebat ni, soalan kebat ni sangat senang sebab apa? Soalan jawapan dia dah ada dalam stimulus. Kita kena ambil je. Oleh itu tindakan Kasim tidak bertentangan dengan syarak. Diletakkan sini pendirian. Maknanya dia jangan ulang. Okey, oleh itu tindakan Kasim wajar. Maka kalau diulang balik wajar, dia tidak akan mendapat markah. Tapi dia kena olah sikit. Kasim tidak tindakan itu tidak bertentangan dengan syarak. Okey. Tadi soalan wajar, okey. Ni adalah jawapan tidak wajar. Okey, Hanif. Boleh tak bacakan jawapan tidak wajar ni? Bismillah. Okey, tindakan Kasim adalah tidak wajar kerana Kasim mempunyai pilihan lain. Seperti menggaji jururawat atau pembantu rumah dengan menggunakan wang sebanyak RM3,000 itu. Walaupun pusat jagaan tersebut menyediakan kemudahan yang lebih sempurna seperti penjagaan kesihatan. Oleh itu, keutamaan hendaklah diberikan kepada kedua ibu bapanya. Okey. Nampak tak? Ini adalah soalan kebat 4 markah. Dia kata tidak wajar. Kesimpulan dia, keutamaan hendaklah diberikan kepada kedua ibu bapanya. Maknanya, kalaulah dia duduk rumah, dia kata lebih baiklah duduk rumah kan. Lebih mungkin eksklusif, dapat melihat, mungkin balik kerja boleh tengok. Tapi apapun, jawapan wajar ataupun tak wajar, dia bergantung kepada hujah pelajar calon. Okey. Kita teruskan contoh yang ketiga. Tadi kita tengok satu stimulus. Okey, yang ni adalah dua stimulus. Okey. Dua stimulus, bagi dia akan bagi dua. Maklumat satu dan juga maklumat dua. Okay, kita baca soalan dia berdasarkan maklumat di atas. Bacalah maklumat di atas. Okay, buat satu rumusan yang berkaitan kejadian manusia menurut pandangan Islam. Okay, kita gariskan. Tak apa, dekat soalan kita boleh conteng supaya kita dapat fokus apa yang kita nak jawab. Okay. Yeah. Apa yang dikatakan oleh teori evolusi Darwin? Fahmi. Yes, eh? Okay, apa yang dikatakan oleh teori evolusi Charles Darwin? Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species mengemukakan konsep tentang evolusi. Makhluk itu hidup berasal dari satu jenis yang sama iaitu protozoa, kemudian berevolusi menjadi lebih kompleks. Manusia berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia purba dan kemudiannya menjadi manusia. Dalam proses evolusi ini ada missing link iaitu mata rantai yang hilang. Okey. Dia memberikan satu teori sains dan juga satu ayat Al-Quran untuk kita hubung kaitkan dia. Okey. Maklumat dua, apa yang nyatakan di situ Hanif? Hanif pula lah. Atau apa mungkin kita boleh tanya ni? Boleh? Okey. Silakan Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran dari surah An-Nisa. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang bermaksud, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu iaitu Adam. Dan dialah iaitu Allah yang menjadikan daripada diri Adam isterinya iaitu Hawa. Dan mengembang biak daripada kedua-duanya ramai lelaki dan perempuan. Okey. Bila diberikan stimulus, kita kena bacalah. Stimulus satu, stimulus dua. Jangan baca. Dah tahu dah ni. Evolusi Darwin kan kata apa. Okey, ayat Al-Quran ni. Biasa dah kita baca. Tapi kita sepatutnya kita membaca satu persatu. Okey. Contoh jawapan.
Okey, nampak tak perbezaan dia dengan kebat tadi yang satu stimulus. Bila ada dua stimulus, kita kena letakkan isi. Isi satu dan juga isi dua. Kita keluarkan balik ikut kefahaman kita. Kemudian kita buat huraian ringkas, penerangan huraian lengkap. Kemudian kita buat kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap. Kan? Contohnya apa tadi? Isi satu berdasarkan teori Darwin, manusia berasal daripada beruk. Mungkin Akmal nak bacakan ke? Oh, saya tak nampak. Saya tak pakai cermin mata, Ustaz. Oh, ya, saya suruh ni lah. Irfan. Ini Arab lah. Arab. Yang Arab. Ha. Irfan, Masya Allah. Silakan, Irfan. Berdasarkan situasi jawapan, Ustaz. Baca jawapan dia. Oh, meriah awak punya wallpaper, eh? Ya. Okey. Berdasarkan teori Darwin, iaitu manusia berasal daripada beruk. Lepas itu, dalil Al-Quran menjelaskan bahawa asal kejadian manusia adalah daripada Adam. Dia punya huraian ringkas berkaitan tidak pernah terbukti beruk bertukar menjadi manusia. Penerangan kepada huraian kerana spesies manusia dan beruk adalah berbeza. Kesimpulan ringkas, oleh itu teori Darwin adalah salah. Kerana bertentangan dengan ayat Al-Quran. Okey. Maknanya kita dapat merumuskan apa sebenarnya yang kita nak katakan bahawa ayat Al-Quran tu sebenarnya telah tidak betul lah teori yang dibawa oleh Darwin. Okey, yeah. Bagus. Okey, di sini kamu akan dapat 6/6. Tak ada masalah. Okey. Selesai soalan kebat. Kita dah jawab tadi. Ada contoh-contoh, dua stimulus, satu stimulus. Wajar tak wajar. Okey, yang keempat. Kita, jika soalan kebat, analitik, kita jawablah dalam bentuk poin. Dalam bentuk sebab point. Apa? Sebab nanti jawapan kamu akan lebih kemas. Bila jawapan yang kemas ni, dia akan menggambarkan jawapan, ni pelajar yang ciri-ciri pelajar cemerlang tu ada pada kamu. Okey. SPM 2018. Okey, kita lihat. Ni tajuk perkahwinan ni. Kalau tajuk perkahwinan ni, kalau dalam kelas memang pelajar takkan tidur kan. Soalan pun daripada tak ada soalan, dia banyak soalan kan. Siapa yang saya baik tanya soalan mengenai perkahwinan, Ustaz? Boleh saya tahu? Biasa Nasrah lah ni. Nasrah. Okey. Okey, Nasrah. Cuba bacakan Nasrah soalan ni. Soalan perkahwinan, Ustaz? Ya, yeah, perkahwinan, Nasrah. Nak kombang lah. Silakan. Soalan dia. Saya baca soalannya dulu. Boleh. Berdasarkan situasi di atas, terangkan tiga perkara yang boleh dituntut oleh solehah selepas penceraian tersebut. Okay. Stimulus dia. Hasan dan Solehah telah berkahwin selama 6 tahun dan mempunyai 2 orang anak yang masing-masing berusaha 2 dan 4 tahun. Oleh kerana tiada persefahaman, mereka membuat keputusan bercerai dengan secara baik di mahkamah. Okey. Kes cerai yang sebenarnya di Malaysia amatlah tinggi jugalah kes-kes cerai ini. Sebab apa? Baru ada 2 anak. Kan dulu atuk nenek kita 12 orang anak kan, tapi dia relax je kan, cool je kan. Tapi inilah saya dulu kahwin, mak saya kata Din sabar kan. Rupanya kita bila kita ada dalam alam perkahwinan ni, kunci dia adalah sabar kan? Sabar. Maknanya nasihat kita hari ni ialah kita pastikan kita sabarlah dalam alam perkahwinan ni. Okey. Tiga kan. Okey, ini adalah analitik. Dia nak tiga, maka bila tiga, jawapan yang diberikan ialah isi huraian dan juga isi huraian. Okey. Tiga perkara yang boleh dituntut oleh saliha selepas perceraian. Yang pertama ialah mut'ah. Apa dia mut'ah, Nabiha? Nasrah. Nabiha, on mic. Nasrah cakap. Apakah maksud mut'ah? Okey, maksud mut'ah ialah bayaran sagu hati yang munasabah oleh suami kepada isteri. Okey. Maknanya isteri tadi dia boleh tuntut di mahkamah untuk suami membayar mut'ah kepada isteri kan. Isteri ni baik kan. Tak ada masalah, tiba-tiba suami nak ceraikan. Okey. Seterusnya, harta sepencarian. Apa maksud harta sepencarian? Rawdah. Dia banyak kat belakang dia ada apa tu, lampu. Lampu tu harta sepencarian dekat kafe. Okey.
harta sepencarian. Ya. Harta yang diperolehi dari mula perkahwinan sampai dia bercerai. Okey. Dari mula dia berkahwin, maka sampai bercerai, jika contohlah dia beli rumah, kan? Suami beli rumah, nama suami. Kali nak renovate, kan? Tambah satu bilik lagi, kan? Pakai duit isteri, kan? Bila dah kahwin, suami kata, mana boleh, ini kan ni rumah nama aku. Tapi sebenarnya, si isteri boleh tuntut di mahkamah untuk mendapatkan wang ataupun harta yang telah dia bersama-sama dengan suami dia semasa dia berkahwin. Maknanya Islam ni tidak menzalimilah, kan. Betul. Dia akan menjaga semua pihak. Okey. Hadana, okey, hak penjagaan anak, biasanya ibulah yang paling layak untuk mendapat penjagaan hadana, dan juga yang terakhir ialah nafkah iddah. Nampak tak? Di sini dia minta tiga. Tapi dia bagi satu, dua, tiga, empat. Empat. Apakah nafkah iddah? Irfan, Nik Nazif. Apakah maksud nafkah iddah? Yep. Awak tengok apa kat belakang tu? Okey, apakah maksud nafkah iddah? Nafkah iddah. Dia tengah cari. Nafkah yang suami bagi dekat isteri. Sebab dalam isteri masih dalam tempoh iddah. Okey. Itu macam tempat tinggal. Tempat tinggal, kan. Yeah. Biasanya lepas cerai, yang biasa berlaku, kan, isteri balik rumah mak. Tapi sebenarnya bila perceraian berlaku, isteri sebenarnya ada hak untuk duduk di rumah tu, kan? Bukannya dia keluar rumah. Dan nafkah iddah ni dia akan tamat semasa tempoh iddah tamatlah. Dan si isteri, jika dia dapat khadana, dia boleh memohon kepada mahkamah untuk dia mendapatkan nafkah kepada anak. Maknanya suami bukannya senang-senang dicerai atau ditinggal, kan. Sebenarnya anak yang ditinggalkan tadi dia kena bagi nafkah. Kalau tu senanglah, kan, kahwin cerai, kan. Dia tak ada apa tanggungjawab. Sebenarnya kat situ Islam menjaga anak-anak tadi. Dengar ya Fahmi, Hanif, Irfan. Okey. Yang kelima, berikan jawapan lebih daripada kehendak soalan. Contoh, soalan minta dua ciri, berikan tiga, pelajar boleh berikan tiga ataupun empat. Ini ibaratnya kita dalam peperangan lah, kan. Bawa peluru yang lebih. Orang lain dah habis peluru dah, kita masih ada peluru. Maka ketika itu, kita akan selamat lah. Kita nak selamatkan diri kita sekarang ni, kan, dalam peperiksaan. Okey, contoh soalan SPM 2019. Okey, dia minta dua, kan. Tapi di sini dia bagi satu, dua, tiga, kan. Nampak tak calon ni bagus, walaupun markah dia empat sahaja. Okey, jangan lupa lagi pastikan ada pendahuluan jawapan. Andai kata, kan, yang kedua ni salah, maka yang ketiga dapat membantu dia untuk dia menjawab. Okey. Yang keenam, pastikan jawapan yang diberi tidak berulang, serti ataupun payung. Apa contoh tidak berulang? Raudah, apa contoh tidak berulang ni? Serti ni, contoh Raudah. Jawapan. Saya lagi Ustaz tanya. Muka Raudah. Apa dia? Tidak berulang. Apa contoh jawapan yang tidak Raudah. Berulang? Contoh jawapan tidak berulang. Apa contoh dia? Contoh dia, kalau kita nak cakap buat amalan-amalan kita, jangan letak bawah tu berpuasa di hari Isnin dan Khamis. Itu dah kira sebab puasa Isnin Khamis tu dikira amalan sunat. Okey. Jawapannya sebenarnya, yang tidak berulang tu ialah contohnya dia jawab dikasihi Allah. Okey. Disayangi Allah. Dia lebih kurang sama je, kan. Okay. Dia kena bagikan jawapan yang lain sedikit. Okey, payung ni macam mana? Bukan payung apa. Payung ni ialah contohnya dia kata dia jawab situ melaksanakan amalan-amalan fardu dengan sempurna. Yang kedua dia letak melaksanakan solat lima waktu. Okey, sebenarnya amalan fardu tu dah termasuk dah. Solat lima waktu, puasa. Maknanya dia tak boleh ulang apa fakta-fakta yang ada di bawahnya. Kita tu lihat contoh Okey, kita cuba jawab kita cuba tengok jawapan ni. Okey, siapa? Hanif. Okey, Hanif, cuba bacakan jawapan calon ni. Bismillah. Empat ciri orang yang sempurna iman ialah
hati sentiasa tenang dan tenteram. Betul tak? Yang kedua. Betul tak, Nif? Betul. Okey, betul. Yang kedua, iltizam dengan ibadah-ibadah sunat. Betul tak? Betul. Okey, betul. Yang ketiga, sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Okey, betul tak? Betul. Ha? Betul. Jawapan ni betul. Dari segi jawapan ni betul. Jawapan dia betul, tapi dia berulang. Sebab apa? Ibadah sunat ni tadi samalah puasa Isnin Khamis, kan? Okey, ha, yang terakhir dia jawab ni, betul tak? Yang terakhir, istiqamah solat sunat tahajud pada malam hari. Okey, betul tak jawapan dia? Betul juga, tapi berulang juga. Betul kan? Tapi berulang. Solat sunat tahajud ni samalah ibadah sunat, kan? Okey, maka dia hanya mendapat markah 2/4. Okey. Bagi calon, kalau nak letak markah terpulang, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Sebagai panduan kepada calon sahaja. Okey, terima kasih, Anir. Okey, yang ketujuh ialah tulis nombor soalan dan juga nombor pecahan soalan dengan jelas. Kadang-kadang calon ni dia terlampau nak cepat jawab habis. Dia nak habiskan jawab. Mm-hmm. Kan? Kalau boleh, biarlah sejam dia dah selesai. Kan? Jawab. Tapi dia jawab tu dia tak ambil. Dia punya rangka soalan, kan? Okay. Nombor soalan, pecahan soalan dengan jelas ni tadi. Mm-hmm. Contohnya apa? Okey, kita lihatlah. Ni contoh sekolah saya lah, kan? Mm-hmm. Jawapan sekolah saya, SPM lainlah. Okey, dia jawab soalan nombor 1. Okey, kena tulis soalan nombor 1 di atas. Kemudian jawab. Satu apa yang dijawab? Satu A. A, satu Roman. Jawab dengan jelas. Sama ada calon nak buat garis ke, tak buat garis ke, itu terpulang kepada calon. Tapi pastikan ada pecahan ditulis dengan baik. Okey. Kemudian dia jawab soalan seterusnya. Okey. Oh, ada panduan iaitu A1, A2. Kan? Okey. Okey, dapat, kan? Tak ada masalah, kan? Okey, yeah. Yang ke-8. Mulakan soalan baru pada muka surat yang baharu. Okey. Yeah. Kita sebenarnya kita bagi tips ni yang mudah aje. Mm-hmm. Kan, dia orang nak exam dah ni, kan? Dia orang sebenarnya dah hadam dah. Kita bagi tips yang mudah, takut-takut tips yang mudah ni lah yang tak ingat sebenarnya. Yeah. Kan? Okey. Apa contoh dia? Okey, kita tengok dulu contoh pelajar yang tidak memulakan soalan baru pada muka surat yang baru. Kan? Tidak memulakan. Maknanya kita tengok. Dia jawab soalan 1. Dia jawab soalan 1, 1 A, 1 2 B, kemudian C. Kemudian okey, selesailah soalan 1. Okey, baguslah jawab calon ni. Dia bagi ada ruang untuk soalan nombor 2. Tapi sebenarnya yang terbaik soalan nombor 2 ni, okey, dia bawa untuk ke next ataupun muka surat yang seterusnya. Macam mana? Okey, contoh jawapan ni. Siti Aminah ni pelajar kelas Ustazah Suriati, kan? Okey, dia jawab-jawab, kemudian ada kosong lagi banyak ni, kan? Bukan kita kata tak nak membazir, kan? Tak boleh ustaz membazir amalan syaitan. Tidak. Di sini ialah kita nak kekemasan menjawab. Yeah. Okey, dia sampai C dah selesai. Okey, kemudian dijawab soalan nombor 2. Di sebelah. Calon akan dapat buku jawapan. Buku jawapan ni ada lebih kurang 14 muka surat. Sebenarnya cukup untuk pelajar jawab menggunakan muka surat yang baharu. Ya. Okey. Okey, tips yang terakhir, yang ke-9, ialah susun jawapan dan kertas tambahan dengan cermat mengikut susunan. Okey, ni kadang-kadang pelajar dia jawab, kan? Tiba-tiba dia kata nak jawab soalan 3 dululah, kan? Dia pun tulis jawapan nombor 3. Lepas tu ikut suka hati dia, kan? Lepas tu nak jawab nombor 5 pula lah, kan? Sebenarnya tak boleh, kan? Tak digalakkan. Supaya kenapa? Kerana jawapan pelajar akan menjadi cacah merbak, kan? Biarlah kita susun, kan? Macam kita nak buat rumah, kan? Buat tapak dulu, buat tiang, lepas tu buat... Orang kata secara tertib lah. Secara tertib. Okey. Okey, contohnya, itulah. Satu di hadapan, dua, kemudian 3, 4, 5 dan 6. Okey, itu saja. Perkongsian Ustaz untuk kali ini. Sedikit kata-kata motivasi. Sebenarnya PSI ini adalah mudah. Mudah tak? Kalau mudah, angkat thumbs up. Mudah ke? Okey, mudah sebenarnya. Angkat ni, Nasha sampai angkat hidung. Sebab apa mudah? Sebab syariah Islamiah ni adalah syariah itu sendiri bermaksud jalan.
kan? Sistem kehidupan kita hari-hari kita kita buat kita pastikan kita solat, kita pastikan kita zakat dan sebagainya. Itu adalah sangat berkait dengan kehidupan kita. Kehidupan sehari kita. Okay. Jika kita nak markah penuh, pastikan jawapan kita betul dan penuh. Kita tak nak kadang-kadang calon kan dia malaslah nak jawab kan, dia tinggalkan kosong. Bila tinggalkan kosong, automatik pelajar akan sukar untuk mendapat markah kan. Kita tak memberikan apa-apa, kita nak dapat apa kan? Tak dapat apa-apalah. Jikalah betul-betul kita tak tahulah jawapan kepada soalan yang kita nak jawab tu, bagilah jawapan yang kita jangan sampai kosong di kertas jawapan. Okey, saya yakinlah ni semua kertas jawapan ni penuh-penuh ni nanti ni. Sampai lebih-lebih nanti kan. Ya. Mungkin ada soalan daripada calon-calon SPM kita daripada MRSM Cenderih kan ustaz? Gemencih. Maafkan saya, Gemencih. MRSM Gemencih. Ada tak soalan untuk pertanyaan kepada ustaz? Tak ada ni semua dah. Ada ke? Tak sabar-sabar nak jawab soalan ni. Nasrah nampak dia tanya kat Nabiha, Nabiha tanya balik kat Nasrah. Lepas tu dulu tak nak tanya dah. Silakan Nasrah. Saya ada soalan ustaz. Kadang-kadang kita dah baca dah semua ustaz. Tapi kan kadang-kadang kita mentah, dia macam terlupa sikit. Apa nak buat kalau contohnya kita tiba-tiba blank? Itu keadaan luar jangkaan. Okey, bagus soalan Nasrah tu. Ada pengalaman ke Nasrah? InsyaAllah Okay, kalau kita tiba-tiba blank dalam perasaan, kita bacalah selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila kita berselawat, malaikat akan selawat kepada kita 10 kali. Kalau selawat juga tak keluar-keluar ustaz, kita doalah, bertenang. Kadang-kadang pelajar ni kita tak dapat jawab. Kadang-kadang kita cuba untuk berfikir, kita berselawat, berzikir, kita ingat balik yang cikgu kita dah ajar kat dalam kelas, satu-satu keluar. Ni Ustaz Nordin dah ajar ni dalam kelas ni, ni jawapan dia kan. Walaupun tak ingat muka Ustaz Nordin, nampak muka Ustaz Akmal pun tak apa. Saya Ustaz Akmal, alhamdulillah. Semua ustaz. Itulah kadang-kadang kita tak kita mungkin tak baca, tak ingat. Tapi Allah SWT tu boleh bantu kita melalui pelbagai cara. Jangan putus asa di situ. Teruskan usaha. Teruskan usaha sehingga titisan dakwat yang terakhir. Betul. Okey, selepas periksaan apa yang kita buat? Saya yakin lepas periksa semua akan gembira kan, merdeka kan. Tak salah untuk berseronok tapi kita kena ada adab-adab dengan ilmu kan. Kita tak bolehlah lepas periksa buku kita tinggal merata-rata kan. Macam tadi kita dah belajar kan, buku tadi boleh kita sumbangkan kepada orang yang memerlukan, anak-anak yatim tadi kan. Kita amalkan ilmu yang telah kita belajar tadi. Okey, insya-Allah cemerlang. Dengan apa? Yang pertama, pesanan daripada ustaz sendiri, teruskan solat sunat taubat, teruskan solat sunat hajat dan juga teruskan solat sunat duha. Sebab apa? Kita tak naklah kita ni hipokrit kan. Sebelum periksa kita rasa susah sangat jawab ni kan. Kita pun solat sunat, solat hajat, solat taubat. Tapi bila dah habis exam, seolah kita meninggalkan Allah SWT. Tak naklah macam tu. Begitu juga solat sunat duha kan. Kita solat sunat duha sebab apa? Dah cakap tadi kan, rezeki ni Allah luas. Kan, bukan sekadar rezeki yang kita nampak depan mata, kadang-kadang sihat pun rezeki juga. Dan rezeki untuk kamu selepas exam apa? Keputusan yang cemerlang. Dapat apa? A+. Kan? Dengan A+ ni tadi, tiket untuk kita sambung belajar. Kan? Itulah yang kita boleh buat. Baik, ustaz. Terima kasih banyak-banyak, ustaz. Mungkin ada orang kata ucapan kepada calon-calon SPM yang akan mengambil kertas PSI ini secara ringkas saja, ustaz. Silakan. Saya mendoakan sebenarnya kita, kalau kita menjawab dengan ilmu, kita akan dapat jawab dengan yang terbaik. InsyaAllah kita akan dapat jawab yang terbaik jika kita mempunyai ilmu. Segala-galanya dengan ilmu. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Nordin dan juga kawan-kawan kita daripada MRSM Gemencih. Kali ini saya sebut betul dah. Terima kasih semua. All the best.
Semoga segalanya akan dipermudahkan dan mendapat keputusan yang cemerlang. Dan anda juga yang sedang menyaksikan kami ini. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustaz Nordin di atas segala ilmu yang beliau telah curahkan kepada anda untuk bagaimana mendapat keputusan cemerlang bagi subjek PSI ini. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada petang ini, sedikit info. Esok kita akan anda akan belajar bagaimana pula kita nak menjawab bagi subjek pendidikan moral dan juga selepas itu diikuti dengan subjek pendidikan al-syariah. Semuanya besok 1 Mac 2021. Sekian saja daripada saya, Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. All the best guys. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Puan Majla, ibu kepada Muhammad Fahim yang sekarang ini sedang menduduki peperiksaan SPM Pohok 2020. Harapan saya semoga beliau dapat menjawab dengan baik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaannya tahun ini. Jadi saya mendoakan supaya anak-anak SPM 2020 boleh menjawab soalan subjek syariah Islamiah dan baik, seterusnya memperoleh kejayaan yang cemerlang. Amin. InsyaAllah. Semoga para pelajar kita akan jadi bukan sahaja dengan subjek pendidikan Islamiah syariah tetapi juga dengan subjek-subjek.